kita memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal. Alamak, siapa pula ni? Pelawak dan isteri direman 2 hari gara-gara sebar maklumat polis. Kecoh di media sosial mengenai seorang pelawak dan isterinya ditahan reman selama 2 hari bermula hari ini. Apa kes ni? Menurut laporan Harian Metro, pasangan itu didakwa telah menyebarkan maklumat dalaman berkaitan ibu pejabat polis daerah IPD Shah Alam. Kedua-dua telefon bimbit pasangan itu turut dirampas ketika mereka ditahan di Balai Polis Seksyen 9 dan perkara ini dikatakan sendiri Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omahan. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Sebelum ini, tular berkaitan penulisan membabitkan IPD Shah Alam dan penyebaran gambar lawatan pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Bukit Aman Datuk Sahabuddin Abdul Manan yang meninjau IPD terbabit melalui aplikasi Telegram. Memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia. Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.